macam-macam pahaman duk main lawan ini. Takut tu dah, saya risau eh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi sebut 72 golongan akhir zaman. Satu aja yang masuk syurga. Yang lain lagi 71 semua masuk neraka. Tuan-tuan agak yang 70 yang lebih 70 golongan tu, tuan-tuan agak depa tahu tak kata depa tu sesat? Faham tak saya tanya tu? Depa tahu tak kata depa sesat? Depa tak tahulah, kalau depa tahu takkan depa duduk kat situ. Yang 72 tu tahu siapa? Semua orang Islam yang mengaku depa Islam. Ni tak termasuk dengan orang-orang bukan Islam ni. Ni di kalangan ni yang mengaku kami beriman ni. Sebab tu ada empat waktu nanti yang dia waktu ni dekat akhirat, dekat akhir zaman ni, dia bukan dia menentukan dia tu Islam ataupun tidak. Keadaan dan suasana waktu tu akan tunjuk dia orang Islam ataupun tidak. Padahal dia anggap, dia duk rasa macam dia orang Islam. Nabi sebut akhir zaman iman akan keluar daripada hati seorang ni macam anak panah keluar daripada busur dia. Punya laju sampai dia tak tahu kata dia tak Islam lah. Kamu duduk pada zaman fitnah yang fitnah ini seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Pagi-pagi dia Islam, petang dia kafir. Petang-petang dia Islam, pagi-pagi dia kafir. Nabi sebut. Nombor satu, waktu matahari naik sebelah barat. Naik matahari sebelah barat, dia tak ada. Bukan dia nak tentu Islam dia ataupun tidak. Nombor dua, waktu dukhan mai asap selimut bumi 40 hari. 40 hari asap. 40 hari. Waktu tu nak tengok dia orang Islam atau dia bukan Islam, orang Islam macam beringus ya. Macam beringus ya. Orang bukan Islam keluar cecak daripada hidung dia, keluar daripada telinga dia. Ha, tahu ni orang bukan Islam. Nombor tiga, sehari sebelum Dajjal muncul. Sehari Dajjal nak muncul, esok Dajjal nak muncul. Sallallahu alaihi Muhammad. Esok Dajjal nak muncul, hari ni orang Islam dengan orang bukan Islam dia akan duduk terpisah. Dia takkan duduk sekali. Tahu dah, bukan panggil orang bukan Islam main ni, dah tak. Hati dia akan terpisah. Orang Islam akan duduk dengan kelompok orang Islam saja. Orang bukan Islam akan duduk bersama dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang menganggap kata dia orang Islam. Yang keempat, waktu Sallallahu alaihi Muhammad adabah mai binatang mecok. Mecok. Dia bawa tongkat Nabi, tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dia jumpa siapa pun dia cok kat dahi. Jadi putih, jadi hitam. Yang putih tu orang Islam, jadi hitam tu orang kafir. Oh ya, sorry. Yang kelima, ada lima. Yang kelima, ni semua cerita akhir zaman ni. Yang kelima, waktu mana? Waktu dia main angin sejuk yang mematikan semua orang Islam. Dalam hati dia ada satu besar zarah dah. Sebesar zarah saja Islam, dia akan mati. Angin sejuk main masuk buah ketiak semua. Mati. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan ada waktu tu? Ada waktu tu. Tuan-tuan tengok ramai orang mati. Mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Orang ni rebah mati. Tiba-tiba kita tak mati. Lalu kita kata apa? Syukur aku tak mati. Aku diselamatkan. Faham tak faham? Padahal dia tak tahu dengan dia tak mati itu menunjukkan yang dia bukan Islam. Dah. Saya duduk tengok balah ni tuan-tuan semua Allah. Sampai ke tahap terang-terang ulama seluruhnya kata dia tak betul eh. Keluar fatwa daripada kerajaan, daripada mufti-mufti buat keluar kata, tak, fahaman yang kamu bawa tu salah. Salah. Tang ni salah, pak ni salah, dalil ni buat keluar, dalil tu buat keluar, hujah tu salah. Tuan-tuan ingat senang mufti, jabatan mufti nak buat keluar satu-satu fatwa kata orang ni sesat, orang ni tak sesat. Tuan-tuan tengok macam mana mempertahankan hujah dia, dan lebih dahsyat lagi macam mana pengikut-pengikut dia mempertahankan dia, dan depa ni pula jadi orang yang salah. Bila semua orang kata kami salah, itu menunjukkan kami betul. Sebab akhir zaman Islam itu dagang, tak akan kembali dagang. Kita pun pening kepala, ada aku salah ke? Betul ke aku? Betul ke aku salah ke? Jangan main-main tuan, akhir zaman. Tuan-tuan nak selamat daripada fitnah ni, satu je. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu.
Tuan-tuan semayang elok-elok, tuan-tuan jaga semayang sunat elok. Tempat ni Allah akan pelihara kita insyaAllah. Kita tak akan keliru. Ni kalau betul Imam Mahdi nak muncul ni. Kalau betul Imam Mahdi nak muncul ni. Nuh, salji turun dah tuan-tuan. Salji turun dah kat negara Arab tu. Bukan tahun ni je, berapa tahun dah ni. Salji turun Gunung Kinabalu pun turun dah. Tapi tak ada kaitan dengan hadis lain tu. Kalau cerita salji turun tanah Arab tu, ada pula sikit nak boleh kait dengan peristiwa bila Imam Mahdi nak muncul, Nabi kata apa? Ataituhum walau habu'anu ala salj. Datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Ha, Nabi sebutlah juga. Ada salji tu. Salji turun kota apa Gunung Kinabalu tu tak tuan-tuan nak pergi tengok bila oh nak kiamat pasal nak kiamat pasal apa saji dah turun di kota di apa di Gunung Kinabalu. Kalau Imam Mahdi nak muncul, Nabi suruh kita pi kat dia. Pi. Tahun 1979 berlaku pembunuhan beramai-ramai dalam Masjidil Haram. Siapa tahu? Baca 1979. Ada satu tuan-tuan pi dekat kawasan Jiat atau Jiat. Belakang Masjid Haram tu. Satu lorong yang masjid yang ada jam besar tu, lorong tepi jam besar tu nama dia Misfalah. Ada hotel kat belakang. Yang sebelah sana tu ada satu jalan tar tu kan. Dulu tepi tu ada hospital. Ini dekat tu ada istana atau bukit tu. Jalan tu nama Jiat. Dekat jalan Jiat tu ada satu hotel. Hotel itu dimiliki oleh waris-waris syuhada, orang-orang yang terbunuh dalam Masjidil Haram pada tahun 1979. Seorang lelaki, saya tak ingat nama dia. Dia mengaji agama. Akhirnya entah macam mana, dia faham apa tak tahu. Ada salah seorang daripada abang ipak dia, dan dia kata abang ipak dia ni ialah Imam Mahdi. Buat masuk mai dekat kawasan Masjid Haram, tutup semua pintu-pintu Masjid Haram, siapa yang duduk masyarakat terkepung jadi tawanan. Buat masuk senjata melalui apa ni, Salih Syed Muhammad, keranda-keranda. Dia usung je keranda tu, dia kata ni jenazah. Masuk pergi apa semua. Waktu tu dia sedang duduk buat basement untuk Masjid Nabawi tahun 79. Buat keluar senjata, tahan semua orang. Dan akhirnya tak boleh nak keluar, bunuh beberapa ramai orang yang terbunuh dekat dalam Masjidil Haram. Kes apa? Kes mengangkat Imam Mahdi. Dulu bila orang tak boleh terima, dia memberontak, dia bunuh. Macam mana keadaan nanti kalau betul-betul Imam Mahdi betul-betul ada? Tentu agak kita ni nak duduk tawan lah. Bila orang sebut kata Imam Mahdi dah muncul dah ni, tentu agak-agak lah kita ni nak termasuk dalam orang yang ikut Imam Mahdi dah bunuh. Tapi Nabi suruh ikut. Nabi kata hang merangkak atas salji pun hang kena pergi ikut dia. Kena tinggal ni. Tinggal rumah, tinggal semua kena pergi. Macam mana nak kenal Imam Mahdi? Ingat satu aja. Yahfadillah yahfadka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tugas kita tak payah duk cari Imam Mahdi. Dah keluar dah kot, dah ada dah kot. Duk tahu mana, nama apa sekian. Tak ada cari. Tak duk cari. Tak duk pikir-pikir barang lagi, tak payah lagi. Ada orang telefon saya hari tu. Ustaz, saya duduk ke KL waktu tu. Ustaz, ni, kami dah siap-siap dah barang-barang semua siap, dah packing semua siap, dah apa-apa. Duk tunggu arahannya. Hampa nak pergi mana? Nak pergi cari Imam Mahdi. Dia pun ada satu grup besar. Oh. Kami dah ni bincang ni, kami dah keluar lah ni. Tempat pertemuan kami kat sini, kat sini. Perlukah kami keluar, Ustaz? Dia nak keluar dah tapi dia duduk ragu-ragu. Dia tanya saya. Saya kata betul-betul Imam Mahdi dah ada lagi. Tak tahulah Ustaz ada atau tak ada lagi. Tapi nak kena keluar cari dia ni. Nabi tak suruh pun pergi cari. Tapi bila dia ada nanti, kamu pergi. Macam mana kita nak tahu ada ke tak ada? Ya fadillah, ya falka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu je kunci dia. Mayang pun tak. Mayang pun malah. Hari tu duduk gaduh sangat, masjid tutup, tak boleh pergi masjid, lapar. Tuan-tuan sekalian, masjid buka tak main kak. Nah, aku bukan tak ngopi pasal ni soh tak apa-apa semua. Dan 1/4 ni soh apa, anak main tak main tengok. Saya duduk pesan dah, 1/4 ni tuan kena main awal-awal sikit masjid. 10 minit sebelum azan tu tuan main siap-siap dah pasal masjid penuh. Start pula 1/4 ni.
Buat ramai semua pekaduk standby nak main ni semua. Satu bulan pada pro semua nanti pekat masuk. Eh tuan-tuan ni terlepas kat belakang. Baik tuan-tuan main awal sikit. Faham-faham tak faham sudah. Alah geng-geng ni kalau dah ada pun. Hembang ni terang. Tuan-tuan, subhanallah. Masjid pun tak main, mayang pun malas. Nak cerita Imam Mahdi apa? Ya fadillah, ya fadillah.